Baru juga Vanessa Angel resmi bebas, kini disebut-sebut hamil lagi. Dikutip dari grid.id. Vanessa Angel kini seakan mendapat hadiah usai resmi menghirup udara bebas. Pasalnya, tak lama setelah itu, Vanessa Angel dikabarkan kembali dikaruniai keturunan lagi. Melihat unggahan Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel, banyak netizen yang ikut berkomentar atas kabar bahagia tersebut. Diketahui, Vanessa memang baru saja terbebas sempurna dari hukuman penjara akibat kasus narkoba yang menjeratnya. Setelah sempat ditahan selama beberapa waktu hingga bebas bersyarat, kini Vanessa resmi lepas dari status tahanan. Ia pun sedang bahagia-bahagianya menghabiskan waktu bersama keluarga kecilnya. Kini, keluarga mereka dikabarkan akan bertambah seseorang lagi. Hal tersebut terlihat dalam unggahan akun Instagram gosip @instanyinyir pada Kamis 21 Januari 2021. Akun gosip tersebut terlihat mengunggah kolase unggahan dari Bibi Ardiansyah dan Vanessa Angel. Terlihat Bibi mengunggah foto dirinya sedang memegang tespek. 6 bulan gak mens dan perut mami semakin membesar. Apakah ini artinya? Tulis Bibi. Tak lama setelah unggahan itu, Vanessa pun mengunggah tulisan Abdulillah dengan menyebut akun Bibi. Banyak netizen menyebutkan bahwa Vanessa kini sudah positif hamil lagi. Anaknya masih bayi kan, kok udah hamil 6 bulan? Emang tiap hari macul kali ya? Tulis salah satu netizen.